Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat berkumpul pada pagi yang mulia ini. Selawat berangkaikan salam kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita semua dapat bersama baginda di yaumil kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita meneruskan majlis kita pada pagi ini, afdalnya atau semoleknya kita membuka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Yang dihormati Mudir Siti Tahfiz Asy-Syafi'i Ustaz Nasa'i, barisan pentadbiran, guru-guru dan asatiza yang teraikan, para ibu bapa, terutama sekali terima kasih pada ibu bapa kerana sanggup meluangkan masa pada pagi ini untuk mendengar taklimat bagi sesi pembukaan sekolah pada 1 Mac hari Isnin besok, insyaAllah. Di mana taklimat hari ini ialah mengenai kesihatan ataupun panduan SOP yang masih, yang kita semua maklum bahawasanya wabak COVID ataupun wabak yang melanda negara kita ini masih belum reda dan masih ada. Jadi di pihak sekolah sendiri, kita menitik beratkan tentang kesihatan, penjagaan ataupun macam mana pelajar untuk meneruskan pembelajaran sesi pelajaran besok ataupun seterusnya. Kita tak nak nanti ke hadapan ada pelajar-pelajar kita yang ada gejala. Jadi kita meneruskan, kita tetap berpegang pada prinsip bahawasanya mencegah itu lebih baik daripada merawat. Baik. Untuk hari ini, insyaAllah, kita akan ada sesi taklimat disampaikan oleh Ustaz Akbar, Jawatankuasa Kesihatan. Seterusnya, kita ada taklimat borang deklarasi. Dan seterusnya, agenda kita, sesi soal jawab dan selesai. Baik. Tanpa mengulangkan masa lagi, saya menjemput Ustaz Akbar bagi menyampaikan sesi taklimat beliau. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan kasir buat Ustaz Burhan. Pertama sekalinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sama-samalah secara ringkas akan berkongsi sedikit berkenaan dengan taklimat SOP dan juga kesihatan. Membenarkan alhamdulillah esok kita akan kembali ke sekolah bersama-sama insya-Allah, dan adalah beberapa perkara yang telah digariskan oleh Kementerian Kesihatan dan juga Seriti Pusat berkenaan dengan beberapa SOP yang kita semua insya-Allah anak-anak, ibu bapa dan guru-guru akan bersama-samalah untuk usaha kita patuh supaya kita dapatlah mencegah sebaik mungkin dari perkara-perkara yang tidak diingini berlaku insya-Allah. Jadi saya Ustaz Afdal yang akan melead soal-soal kesihatan di sekolah Siti insyaAllah. Baik, sebagai permulaan, saya akan bahagikan sesi taklimat ini kepada 3 bahagian lah. Yang pertama, sebelum sesi persekolahan. Yang kedua, semasa sesi persekolahan. Dan juga yang ketiga adalah selepas sesi persekolahan. Jadi insyaAllah kita sama-sama harap dapatlah dilaksanakan sebaik mungkin. Supaya perjalanan sesi persekolahan yang baru saya nak buka ini insyaAllah Allah mudahkan sama-sama. Baik, yang pertama sekali adalah berkenaan dengan SOP ataupun berkenaan dengan sebelum sesi persekolahan. Seperti yang ibu bapa semua maklum, sebelum ini kami ada menghantar
list-list kelengkapan yang perlu untuk ibu bapa belikan dan sediakan kepada anak-anak sebelum bermulanya sesi persekolahan esoklah bagi tahun 1 dan tahun 2, dan juga sebelum minggu yang satu lagi bagi baki-baki anak-anak yang lain, sesi persekolahan yang lain, insyaAllah. Dan antara yang telah kami listkan dalam list-list tersebut, yang pertama adalah set alat tulis yang lengkap. Alat tulis biasalah, pensel, pemadam, pensel warna dan sebagainya lah. Kerana kita nak cuba elakkan dari sebarang berlakunya perkongsian ataupun pergerakan di antara pelajar, nak meminjam dan sebagainya. Jadi sangat-sangat sarankanlah supaya ibu bapa menyediakan selengkap mungkinlah alat-alat tulis buat anak-anak masing-masing, insyaAllah. Yang kedua dan yang ketiga adalah berkenaan dengan peralatan makanan, pinggan dan juga sudu garfu. Disebabkan di Seriti insyaAllah kita tidaklah akan, orang kata apa, 100% akan makan menggunakan nasi ataupun makanan-makanan yang dibungkus oleh guru-guru. Dan anak-anak semua akan makan dalam kelas sahaja. Jadi bagi mengelak dari pergerakan yang banyak, nak basuh tangan dan sebagainya, maka kami sangat-sangat sarankan dan wajibkanlah kepada semua anak-anak supaya membawa pinggan dan juga sudu garfu. Sudu garfu ni kalau boleh dua set lah, sebab kita akan ada makan tengah hari dan juga makan pagi. Supaya tidak perlu nak pergi ke tandas untuk basuh tangan dan sebagainya, maka bawa lah pinggan dan sudu garfu untuk makan di sekolah. Yang seterusnya adalah air minuman yang mencukupi lah. Bekas air dan sebagainya boleh bawa sebagai air minuman untuk digunakan sepanjang sesi persekolahan. Dan saya juga sangat sarankanlah kepada ibu bapa supaya botol-botol air anak-anak tu ditulis namalah, sebab banyak, kami dah banyak koleksi dah dekat sekolah ni botol-botol air yang ditinggalkan oleh anak-anak kita lah. Yang mahal-mahal pula tu, tapuai tu, dia nama tapuai. Sayanglah kalau tinggal di sekolah kan. Jadi yang seterusnya, insyaAllah sejadah. Jadi kami sangat sarankanlah supaya anak-anak dan juga ibu bapa menyediakan sejadah setiap hari, memandangkan kita akan solat di sekolah, solat duha dan juga solat zuhur. Jadi ada baiknya perlulah kepada sejadah supaya ada penyerahan dan juga memudahkan lagi lah sesi solat anak-anak kita, insyaAllah. Yang seterusnya, kain lap dan juga sapu tangan. Ini pun penting juga supaya bolehlah digunakan untuk lap-lap tangan selepas makan dan sebagainya. Kita cuba kan elakkan dari gerakan yang banyaklah. Botol spray. Yang ni khususlah perlu bawa. Nah, tutup macam tu. Betul. Boleh tutup juga mic sekali, insyaAllah. Jadi, botol spray. Ibu bapa semua bolehlah sediakan anak-anak lelaki, murid lelaki untuk bawa botol spray, memandangkan tempat-tempat wuduk di sekolah akan digunakan oleh pelajar murid-murid perempuan, dan murid lelaki akan hanya mengambil wuduk menggunakan botol spray sahaja. Dan ini yang paling penting sekali lah, yang paling penting untuk sesi persekolahan ini adalah face mask dan juga face shield. Bukan salah satu tapi dua-duanya sekali. Memandangkan kita perlukan kedua-duanya sebab ada beberapa subjek ataupun pelajaran yang memerlukan kepada guru-guru ni melihat cara sebutan anak-anak, melihat kepada pronunciation dan sebagainya seperti Quran, bahasa. Jadi memerlukan kepada guru-guru ni untuk assess cara sebutan mereka dan percakapan mereka. Jadi bagi mengelak daripada mereka ni menanggalkan mask ataupun buang mask tu, jadi perlu kepada face shield. Dalam waktu yang sama, face mask juga diperlukan lah untuk ketika solat dan sebagainya. Jadi kedua-duanya sangat-sangat diwajibkan untuk ibu bapa sediakan kepada anak-anak. Mungkin bolehlah, asal kat di awal ada jual face shield dan sebagainya. Face shield yang boleh, ada face shield ada dua jenis. Ada yang pakai tali getah, yang boleh letak ke kepala, ada yang pakai spek. Mana-mana boleh, asalkan face shield. Face mask juga perlu disediakan bersama-sama dan dipakai bersama-sama, insyaAllah. Jadi itulah antara sebab-sebab yang kami perlu ataupun face mask dan face shield kenapa diperlukan, diwajibkan untuk bawa lah. Yang terakhir adalah hand sanitizer. Sekarang saya rasa di luar sana dah banyak dah menjual hand sanitizer yang botol kecil. Dia benda ni sewajibnya adalah pada setiap anak-anak kita.
Sebab mungkin kita akan kerap membasuh tangan sepanjang sesi persekolahan tu insyaAllah. Jadi kalau kita nak basuh tangan dengan sabun, mungkin dia akan mengambil masa untuk pergi berjalan. Anak-anak kita faham-faham lah kan? Kalau pergi suruh jalan, pergi basuh tangan ni, dia melencong sana, dia melencong sini, dia memborak sana, memborak sini kan? Jadi untuk mengelak daripada berlaku masa yang sangat panjang ketika sesi-sesi basuh tangan ni, maka sangat-sangatlah harap ibu bapa dapat menyediakan hand sanitizer ataupun disinfectant yang wipes tu. Apa wipes yang ada antibakteria ataupun yang ada alkohol. Supaya memudahkan sesi basuh tangan yang kerap kita akan buat sepanjang persekolahan itu. Itu berpandukan kepada SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh kementerian dan juga Seriti Pusat. Jadi benda ini penting supaya kita dapat sama-sama patuh SOP dan juga dapatlah sedikit sebanyak orang kata berikhtiar supaya tidak berlaku sebarang benda-benda yang tidak mahu kita berlakulah kepada anak-anak kita terutamanya insyaAllah. Jadi itu berkenaan dengan kelengkapan. Jadi, kalau ada sebarang persoalan boleh tanya di sesi Q&A kita akhir sekali nanti insyaAllah. Yang seterusnya adalah mengisi borang deklarasi atas talian online saja. Berkenaan dengan borang deklarasi ini insyaAllah akan ada sesi taklimat khusus oleh Cikgu Fida selepas inilah. Jadi beberapa boleh akan dikendaki untuk mengisi borang tersebut. Jangan risau, tidak memerlukan kepada tulisan, hanya memerlukan kepada telefon insyaAllah. Kita buat borang online dan itu akan dibentangkan ataupun dikongsikan oleh Cikgu Fida insyaAllah selepas ini. Itu sahaja. Sebelum ada lagi, itu sahaja berkenaan dengan kelengkapan. Cumanya sedikitlah berkenaan dengan etika pemakaian, terutamanya bagi anak-anak yang baru masuk ke darjah satu insyaAllah. Kita ada beberapa etika pemakaian yang kita akan mulakan bermula esok. Jadi hari Isnin, hari Selasa dan juga hari Khamis, anak-anak boleh memakai uniform masing-masing. Uniform yang telah dibelikan insyaAllah. Manakala hari Rabu, t-shirt co-curriculum yang kita yang warna merah tu. Dan hari Jumaat anak-anak boleh pakai jubah yang panjang tu insyaAllah. Okey, hijab anak aku. Maka itulah sedikitlah berkenaan dengan pemakaian sepanjang sesi persekolahan nanti. Isnin, Selasa, Khamis uniform. Manakala Rabu t-shirt co-curriculum kita dan juga hari Jumaat jubah kita insyaAllah. Cuma mungkin ada anak-anak kita yang belum dapat baju ataupun mungkin ada yang tidak ada saiz dan sebagainya. Maka adalah beberapa etika lain yang kami harapkan sama-sama boleh anak-anak patuhi, iaitu bagi lelaki kalau tidak ada baju sekolah, tidak ada baju yang berkaitan dengan sekolah, maka bolehlah pakai baju berkola maupun baju Melayu. Pakai baju berkola maupun baju Melayu. Manakala perempuan pula berbaju kurung ataupun jubah. Baik eh? Jadi insyaAllah itu berkenaan dengan etika pemakaian. Jadi kalau ada sebarang persoalan boleh kita tanya selepas ini insyaAllah. Baik, yang seterusnya, bagi murid tahun 4, 5 dan 6, murid perempuan, mereka ni diwajibkan untuk membawa telekong lah untuk solat. 4, 5, 6 sahaja yang diwajibkan untuk bawa telekong. Manakala semua murid diwajibkan untuk memakai kasut hitam dan berstokin. Pakai kasut hitam dan juga berstokin insyaAllah sepanjang sesi persekolahan tersebut. Manakala berkenaan dengan waktu persekolahan, seperti kita maklum sebelum ni, kita dekat sekolah sekarang ada dua kumpulan, iaitu sekolah yang biasa iaitu harian dan juga KIS. Maka harian 7.45 sampai ke 3.30 petang, manakala KIS akan berakhir pada pukul 5.30 petang. Jadi seeloknya sempena sesi persekolahan yang baru ini, anak-anak datang lebih awal, insyaAllah kita boleh bersedia sama-sama memandangkan kita ada banyak SOP-SOP yang kena kita teruti. Mungkin makan banyak masa kat situ. Jadi sebaiknya kita boleh datang lebih awal supaya persiapan pembelajaran kita pada hari tersebut akan lebih lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Baik. Itu sekadar sebelum persekolahan. Yang ni peralatan-peralatan kelengkapan. Yang kedua, borang deklarasi dan juga beberapa berkaitan dengan etika-etika pemakaian, waktu sekolah dan sebagainya lah. Ini pula berkaitan dengan semasa sesi persekolahan. Bagi ibu bapa yang insyaAllah akan datang menghantar anak masing-masing esok, akan lihatlah di depan sekolah kami sekarang, ada kotak-kotak kuning lah. InsyaAllah muat lah untuk ibu bapa duduk dalam kotak tersebut yang telah diukur dan disusun oleh guru-guru. Jadi, di situlah ibu bapa dan murid perlulah mematuhi penjarakan fizikal ketika menghantar anak ke sekolah.
dia bolehlah supaya tidak berlaku percampuran di antara ibu bapa dan juga anak-anak kita, maka bolehlah sama-sama kita mematuhi penjarakan sosial ini, insyaAllah, penjarakan fizikal ini insyaAllah, berpandukan kepada ruang-ruang yang telah disediakan. InsyaAllah guru-guru pun ada di situ untuk membantu, jangan risau. Guru-guru insyaAllah akan ada di situ untuk membantu. Yang saya terlupa adalah ini berkenaan dengan pelajar yang tidak sihat. Kami tidak benarkanlah pelajar-pelajar yang tidak sihat di rumah lagi ya. Kalau di sekolah tu insyaAllah kami akan adalah SOP lain. Cuma kalau dari rumah lagi dia tidak sihat, demam, sesama dan sebagainya, maka tidak sangat-sangatlah tak digalakkan untuk hantar mereka ni ke sekolah. Bimbang kalaulah dia memberi jangkitan ataupun efek kepada rakan-rakan dia yang lain kan. Kalau demam biasa pun kita tak masalah, tapi risaulah. Dalam keadaan sekarang ni kita tak tahu di antara demam biasa ataupun virus yang kita tak mahu itulah. Jadi sama-sama kita cubalah supaya tidak menghantar anak-anak ke sekolah jika mereka ini tidak sihat ataupun bergejala. Baik, yang seterusnya, face shield dan face mask perlu dipakai sentiasa ketika berada di kawasan sekolah. Jadi anak-anak semua dah boleh prepare siap-siap lah untuk pakai semua face shield dan face mask ketika dihantar ke sekolah. Cuma ibu bapa kan nak pakai face shield pun boleh, tak ada masalah. Cuma ibu bapa paling kurang pakai face mask lah ketika mana mata anak masing-masing. Siang pula nak suruh ibu bapa pakai face shield sekalian. Ibu bapa paling kurang pakai face mask untuk hantar anak-anak ketika mereka mulakan sesi persekolahan esok. Dan insyaAllah ketika mana dalam awal-awal nak masuk sekolah tu akan adalah guru-guru yang bertugas yang akan, okey, minta maaf, betul, minta maaf ya. Jadi pelajar akan ada yang akan ada guru-guru yang akan memantau di depan untuk bantu anak-anak untuk membasuh tangan, imbasan suhu dan juga saringan deria sebelum masuk ke sekolah. Itu jangan risau, itu tugas-tugas guru, insyaAllah kami akan bantu. Cuma itulah sekadar makluman kepada ibu bapa lah. Kalau tengok jam dekat depan sekolah tu, itulah antara sebab jam ni lah banyak benda yang kena saring ketika sebelum masuk sekolah. Jadi jangan risau, insyaAllah kami akan bantu usahakan semudah yang mungkin, insyaAllah. Baik, yang seterusnya adalah berkenaan dengan makanan yang akan kita, seperti yang saya maklum tadilah, makanan di sekolah semuanya berbungkus. Makanan di sekolah semua akan berbungkus. Jadi perlulah kepada pinggan, sudu garfu yang saya sebutkan tadilah supaya berlaku kelancaran sesi rehat mereka. Semuanya mungkin adalah di kalangan ibu bapa yang nak beli makanan kepada anak-anak. Kami tidak masalah. Cuma mestilah makanan-makanan yang berkhasiat lah. Jajan, gula-gula, coklat tu tak perlulah supaya tidak berlaku perebutan di kalangan anak-anak maupun kehilangan gigi di kalangan mereka. Jadi benda-benda ni perlulah kita sama-sama patuhi, insyaAllah. Baik, dan peralatan tu pentinglah supaya tidak berlaku pinjaman. Kadang-kadang anak kita ni baik, orang lain, anak kita kan soleh semua kan. Memang mereka ni kalau ada orang lain tak bawa, mereka ni kesian. Mereka akan bagi, nah lah ambil lah pinggan saya, ambil lah gelas saya. Jadi seeloknya semua anak, ibu bapa sediakan masing-masing anak supaya tidak berlaku perkongsian alatan-peralatan makanan. So, of course lah, bukan sekadar peralatan makanan saja, tetapi melibatkan alat-alat tulis, benda-benda peribadi pelajar, beg dan sebagainya juga tidak dibenarkan berkongsi sepanjang sesi persekolahan tersebut. Yang seterusnya, insyaAllah murid-murid, ini untuk murid-murid saja, murid-murid of course lah akan sentiasa berada di tempat duduk masing-masing. InsyaAllah jangan risau, mungkin ada yang krem ke, ada rasa bosan ke duduk tempat masing-masing. InsyaAllah guru-guru akan sentiasa cuba untuk membuat aktiviti-aktiviti sepanjang sesi persekolahan supaya badan kita sentiasa bergerak dalam keadaan minimum, insyaAllah. Yang seterusnya, murid-murid akan kerap mencuci tangan sebab kita sepanjang sesi persekolahan tu mungkin setiap kali bertukar guru mungkin akan berlaku sesi untuk mencuci tangan. Maka disebabkan itulah kami sangat-sangat mewajibkanlah kepada ibu bapa untuk menyediakan hand sanitizer ataupun wipes yang ada alkohol dan antibakteria itu untuk bantu supaya memudahkan perjalanan cuci tangan. Bagaimanalah sebaik-baiknya kita sabun je kan? Sabun, pakai sabun biasa dengan tangan. Cuma dia memakan masa dan juga pergerakan anak-anak lah. Anak-anak kita ni dia terlalu aktif. Dia bila nak bergerak tu dia suka sangat lah. Dia berlakulah mungkin kekacauan sedikit. Jadi kita cuba elakkan benda tu. Maka sangat-sangat lah harap ibu bapa dapat menyediakan sanitizer yang kecil tu paling kurang untuk mereka semua
simpan dalam poket mereka untuk digunakan sepanjang sesi persekolahan nanti insyaAllah. Baik, itu adalah semasa persekolahan. InsyaAllah murid-murid nanti kami guru-guru akan bagi lagi taklimat khusus kepada murid-murid berserta dengan praktika-praktika sekalilah. Jadi beberapa jangan risau, kami akan membantu seupaya kami insyaAllah untuk melancarkan dan mengajar anak-anak kita supaya mematuhi SOP insyaAllah. Demi kebaikan mereka sendirilah. Baik, yang seterusnya inilah selepas sesi persekolahan. Seperti sama juga seperti ketika mana menghantar mereka, ibu bapa diwajibkan untuk menjaga penjagaan fizikal berpandukan kepada ruang-ruang yang telah kami sediakanlah. Dan juga jangan lupa memakai face mask lah ketika menghantar dan mengambil anak-anak. Yang terakhir yang ini yang kami sangat-sangat tekankanlah sebab anak ni kadang-kadang bila dah mungkin ada yang akan bawa disposable yang apa garfu sudu yang pakai buang atau pinggan yang pakai buang, itu tak ada masalah. Mungkin ada yang bawa daripada rumah lah kan. Maka kadang-kadang anak-anak kita ni mungkin basuh, ada yang basuh tapi mungkin tak begitu orang kata apa bersih lah. Jadi apa esoknya tu untuk sesi persekolahan seterusnya, kalau boleh check lah dulu lah apa yang ada dalam beg mereka, pinggan-pinggan semua dibasuh lebih baik supaya bersih lah untuk digunakan sesi persekolahan yang seterusnya insyaAllah. Jadi itulah sedikit sebanyak secara ringkasnya SOP ataupun orang kata apa taklimat berkenaan dengan kesihatan yang akan berlangsung lah sepanjang sesi persekolahan bermula dengan esok tahun 1 dan tahun 2 dan bila minggu seterusnya tahun 3, 4, 5 sahaja insyaAllah. Jadi mungkinlah ada apa yang rasa benda ni terlalu banyak ke ataupun terlalu kompleks ke, terlalu susah ke, insyaAllah ini adalah ikhtiar-ikhtiar kita lah. Kita cubalah berikhtiar sebaik mungkin dengan harapan kita bila kita usaha ni insyaAllah lah Allah Subhanahu Wa Taala akan bantulah menjaga diri kita. Of course kita jaga kita, tapi of course penjagaan yang paling besar sekali adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Tapi penjagaan tersebut tidak akan berlaku kalau kita sendiri tidak memulakan ikhtiar-ikhtiar tertentu untuk mengundang penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kami pihak seriti sekolah sangat-sangat memohon maaflah kalau benda ini memberi sedikit sebanyak keberatan kepada ibu bapa. Tapi yakinlah ini semua dibuat demi kebaikan anak-anak kita, demi kebaikan pendidikan dan juga sesi persekolahan anak-anak kita insya-Allah. Ada sebarang persoalan apa-apa nanti boleh ditanya di sesi akhir taklimat kita pada pagi ini. Wallahu alam. Terima kasih semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Moga Allah memudahkan segala urusan ibu bapa, anak-anak dan juga guru-guru kami insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Afdal atas sesi penerangan kesihatan, sesi yang ringkas, padat, mantap. Baik, diharapkan kepada tuan-puan, ibu bapa, murid-murid dapat hadamlah apa yang Ustaz Afdal bagi tahu, yang mana rasa terdapat maksudnya yang ringkas penerangan tadi ada yang kurang jelas. InsyaAllah kita akan ada sesi pertanyaan untuk sesi pertanyaan yang seterusnya nanti. Baik, untuk selanjutnya kita akan ke taklimat borang deklarasi akan disampaikan oleh Cikgu Fida. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. InsyaAllah saya akan sampaikan berkenaan dengan borang deklarasi saringan. Okay. Boleh. Sekejap kita saya akan share screen berkenaan dengan borang deklarasi saringan. Okey, nanti insyaAllah setiap minggu pihak SRITI akan edarkanlah, kita akan hantar dekat WhatsApp group parent berkenaan dengan borang deklarasi saringan ni. Maksudnya saya akan ingatkan dan kita akan kita akan hantar setiap minggu untuk parent jawab soalan ni by mingguan. Maksudnya setiap minggu kita akan isi borang ni. Okey, saya terangkan dulu apakah borang deklarasi saringan mingguan penyakit COVID-19 untuk murid, ibu bapa, guru dan staf. Borang ni adalah untuk pihak SRITI mendapat maklumat kesihatan murid
ibu bapa, guru dan staf berdasarkan deklarasi saringan COVID secara mingguan. Okey, dan okey, boleh turun ke bawah. Okey, kat sini dalam borang ni yang pertama ada nama. Nama ni boleh diisi untuk nama parent lah, nama ibu ataupun nama bapa. Kemudian nama murid. Okey, untuk nama murid ni contohnya murid yang bersekolah kat Siti ada 3 orang murid. Maksudnya ada 3 orang adik-beradik. Jadi nama perlu wakil seorang sahaja. Contohnya ada Umar. Umar ada 3 adik-beradik kat sini. Jadi bubuh nama Umar dekat bahagian nama murid. Contoh wakil sahaja kita nak untuk adik-beradik yang ada sekolah lebih daripada seorang. Okey, turun. Okey, dekat bahagian kelas ni bagi murid murid tulislah tikkan kelas mana, dan bagi mereka yang ada 3 adik-beradik ataupun 2 adik-beradik yang sekolah kat sini boleh tik untuk kelas masing-masing. Contohnya 1 Asof, 4 Al-Furqan dan 2 An-Najmi. Jadi tik dia 3-3 tu bagi adik-beradik yang ada dekat sini seramai 3 orang. Kalau 2 tik kelas masing-masing lah. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Okey, ini adalah antara soalan yang kita akan tanya. Contoh, adakah isi rumah anda telah balik dari melawat? Maksud isi ni, contohnya tak kira lah adik ibu bapa dalam rumah tu. Contohnya ada duduk dengan nenek. Nenek pergi bercuti ke kan, contoh. Ada pergi, ada rumah tu ada bapa saudara. Jadi tak kira siapa tapi duduk dalam satu rumah, wakil yang terlibat tu kita kena isi dalam borang ni. Macam tu. Untuk nama seisi rumah lah, isi rumah lah. Okey, jadi just jawab ya atau tidak. Sekiranya ada pergi ke luar negara ataupun negeri yang berkawasan zon merah, jadi boleh nyatakan di bahagian di bawah lah. Okey, teruskan. Soalan yang seterusnya, okey. Soalan seterusnya, adakah isi rumah anda pernah menghadiri acara atau mengunjungi mana-mana tempat yang melibatkan kes yang disyaki atau positif COVID-19 pada tempoh 14 hari lepas? Ini pun samalah, semuanya kita tekankan kepada seisi rumah. Bukan murid sahaja, bukan ibu bapa sahaja, tapi siapa yang ada di dalam rumah tu. Okey, seterusnya. Seterusnya. Okey, ni pun soalan ketiga ni pun semuanya berkaitan dengan kita punya keadaan lah. Ada yang bekerja semuka dengan orang-orang yang terbabit dengan COVID-19. Ni semua soalan-soalannya. Saya pergi go through je. Okay. Then yang terakhir ni, adakah isteri rumah anda mempunyai gejala-gejala berikut? Jadi kalau ada contohnya gejala-gejala ni pun murid macam mana cakap tak dibenarkan dan perlu dapat jawapan daripada doktor buat saringan lah. Jadi tak boleh datang ke sekolah macam tu. Okey, itu untuk saya itu untuk borang. Jadi saya nak nyatakan apabila murid ibu bapa tak menghantar borang ni pada hari sebelum masuk ke sekolah, maksudnya hari Isnin kita nak mula sekolah. Jadi sekiranya ibu bapa tidak berjaya untuk menghantar borang ni, murid tersebut tidak dapat masuk ke kawasan sekolah. Maksudnya apa yang perlu ibu bapa buat, mereka kena isi dulu borang dekat luar sekolah untuk bagi murid tu berjaya masuk ke sekolah. Berjaya masuk sekolah kan, bagi murid dapat masuk ke sekolah lah. Tapi akan ambil masa lah dekat situ. Maksudnya kalau ibu bapa yang nak cepat untuk pergi kerja, terpaksa hold untuk isi borang dulu. Sebab itulah kita kalau seeloknya isi borang ni pada hari Ahad, macam sebelum waktu persekolahan. Macam tu. Dan borang ni saya akan edarkan. Saya akan ingatkan dekat dalam grup kita pada setiap hari Ahad. Pada pagi lah saya akan, pada pagi Ahad tu saya akan letak dalam grup. Dan parent boleh isi. Tapi kalau nak isi pada hari Sabtu pun sebenarnya boleh. Tapi saya akan ingat kena pada hari Ahad tu. Okey, untuk borang ni saya rasa setakat ini dulu. Kalau ada sebarang pertanyaan, kita boleh pergi kepada sesi soal jawab nanti, insya-Allah. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Fida atas penerangan borang deklarasi. Baik, seterusnya
kita kepada sesi soal jawab. Untuk sesi soal jawab ini, kita akan mendengar dulu tiga persoalan. Lepas tu nanti guru-guru yang ataupun ustazah berkenaan atau ustaz yang berkenaan akan jawab. Jadi kita kumpul soalan, tiga soalan dulu untuk terlebih dahulu. Lepas tu selesai tiga soalan, kita akan tiga-tiga soalan seterusnya. Dipersilakan. Mana-mana kalau tak ada rasa, tak dapat, maksudnya mic dia rosak ke apa, boleh boleh kata sini ada button message tu, boleh send messenger kat situ. So kalau ada persoalan kat messenger pun kita akan jawab insya-Allah. Sekali lagi, mana-mana beberapa yang ada persoalan ataupun pertanyaan, insyaAllah kita akan buka ruang sekarang untuk bagi sesi taklimat yang ada pada hari ini. Tak pun macam mana kalau dah sekolah nanti, anak saya kena macam mana, kena macam mana. Jadi ni boleh tanya sekarang. Ataupun nak tanya nanti sekolah, jalan dia, kalau tadi macam kurang jelas ke apa, jalan dia macam mana, saya kena buat macam mana nanti nak hantar, tak apa nak ambil anak nanti macam mana, anak saya kena buat apa kat sekolah ke, ada anak-anak murid nak tanya ustaz? Tak ada kan? Sekarang sesi pertanyaan untuk ibu bapa. Kita buka sesi pertanyaan ni sekarang pukul 9.38. Kalau tak ada, kita tunggu lagi 2 minit. Kita akan tutup. Okey, dah ada soalan daripada yang ni student ke parent, Naimah Osman. Salam, assalamualaikum. Macam mana jadual pembelajaran ya? Sebab buku semua di rumah, mungkin boleh kongsikan jadual untuk mudah nak dibawa buku. Thank you. Soalan seterusnya, assalamualaikum cikgu, nak tanya tentang uniform sekolah, ada stok tak seluar lelaki saiz SL? Tanya soalan ni. Baju. Okey, baik, kita terima je. Lagi? Kalau tak ada, kita jawab yang ni dulu. Baik, mana-mana guru ataupun ustaz yang berkenaan nak jawab soalan ni, dipersilakan. Mungkin soalan pertama. Baik. Bismillah. Ana telah jawab untuk yang jadual waktu. Okey, untuk jadual waktu, kita akan bekalkan jadual waktu. Kita akan kongsikan jadual waktu dalam grup WhatsApp. Tapi untuk minggu yang pertama ni, kita akan ada minggu transisi ataupun orientasi lah untuk murid tahun 1 dan tahun 2 ni. Jadi jadual transisi yang akan dikongsikan. Okay, boleh jelas. So tak payah bawa buku lagi lah. Cuma bawa peralatan alat tulis je yang lengkap. Buku tak perlu bawa lagi. Untuk seminggu yang pertama ni. Nanti minggu yang kedua kita akan kongsikan jadual waktu. Okay, kemudian soalan yang kedua tadi berkenaan dengan stok seluar kan. Kita akan check dan akan maklumkan semula lah ada stok ke macam mana.
Okey. Terima kasih. Cikgu. Cikgu. Ustaz, mic terbuka Ustaz. Terima kasih Cikgu Fariha. Soalan nombor 3 tu, ada yang tanya darjah 1 ada berapa kelas? Mungkin Google Class boleh jawab kot. Darjah 1. Kena jawab tadi. Lepas tu soalan nombor 4. Tak ada. Okey. Kalau darjah 1, Google Class lah. Yang aku bawa jawabnya. Darjah 1 ada berapa kelas? Darjah 1. Untuk kelas darjah 1. Okay. Untuk kelas darjah 1 akan dibuka satu kelas sahaja seramai 25 orang murid. Okay. Jadi ada satu kelas sahaja untuk darjah 1. Okey, itu je kan? Terima kasih. Cikgu. Hari Rabu t-shirt amal ke t-shirt sukan? Okey, untuk pakaian pada hari Rabu, murid pakai baju core curriculum, baju sukan. Kecuali nanti bila cikgu dah maklumkan, okey ada latihan kadet aman, barulah akan pakai baju kadet aman. Okey, jadi kalau cikgu tak beritahu apa-apa, maksudnya pakai baju core curriculum je. Baju sukan sahaja. Okey, baik. Okey, soalan seterusnya. Assalamualaikum cikgu. Kalau pakaian yang dipilih sebelum ini kecil dari saiz sekarang, boleh tukar saiz ke? Ada masalah pembesaran anak? Terima kasih. Soalan seterusnya. Salam cikgu. Kalau nak beli pakaian tambahan, boleh ke? Guru yang berkaitan lah. Dia bertanya, kalau pakaian yang dipilih sebelum ini kecil dari saiz. Ini masalah pakaian ni. Pasal hal baju. Okey, berkenaan dengan pakaian, sama ada nak tukar pakaian kecil ke besar ke, boleh maklumkan kepada guru kelas dan kami akan bagi terus pada murid tu. Kalau ada stok, kita akan bagi pada anak murid tu, tetapi boleh melalui dengan guru kelas dulu. Beberapa mesej guru kelas beritahu nak saiz apa, daripada saiz apa nak tukar ke saiz apa, dan kami akan beri pada anak masing-masing. Okay. Okay. Makluman ibu bapa, kenaan baju ni semoleknya kalau ada masalah baju boleh rujuk terus kepada guru kelas. Ada masalah baju koko ke jubah ke, mesej direct guru kelas. So guru kelas lah yang akan maklumkan kepada guru ataupun yang terkuasa yang lain lah. Baik. Untuk seterusnya, salam. Assalamualaikum cikgu. Sebelum ni tak dapat lagi kopiah. Bila boleh dapat ya? Okey, pakaian juga. Berkenaan dengan kopiah, sekolah memang belum mendapat lagi stok kopiah. Jadi untuk murid baru memang tiada kopiah lah. Jadi boleh guna dulu kopiah mana yang ada, kopiah putih yang kosong ke apa, untuk sementara waktu. Kalau dah ada nanti sekolah dapat pembekalan, dapat dah pembekalan stok, jadi kita akan berikan pada anak masing-masing. Dan apa soalan? Beli baju. Kalau nak beli baju pun sama juga, beritahu dekat guru kelas, dan guru kelas akan beritahu kami CPK, dan kami akan bagilah dekat anak masing-masing. Baik. Okey, berkenaan baju, tak kira lah baju ke kopiah ke apa ke, berkenaan pakaian lah senang sebut. Maklum ada permasalahan pakaian, maklum kepada guru kelas. Baik, seterusnya berkenaan yang tadi, mungkin pakaian, okey, kopiah yang tadi, kita maklum bahawasanya pembukaan sekolah ni bukan pihak sekolah yang menetapkan bila kena buka sekolah. Tapi pihak daripada KPM ataupun Kementerian Pendidikan. Jadi kita pun tak rancang tiba-tiba buka sekolah. So mungkin ada yang bukannya pihak sekolah je yang short, bukan pihak mungkin pihak parent pun tiba-tiba short. Okey, kopiah tak ada, tak ada kopiah, tak beli lagi kopiah. Jadinya kita maklum semua tu, pihak sekolah maklum bahawasanya ada lagi yang tak dapat, dah ada nak tukar saiz, tapi kopiah pun pihak sekolah pun
tak ada lagi stok. So untuk sementara ni mungkin adik maafkan, boleh pakai kopiah yang biasa dulu. Okey, seterusnya ada lagi persoalan. Kenaan yang okay, baju tadi, asalnya tak ada soalan yang boleh tengok ada yang angkat tangan kot. Angkat tangan. Fazil. Pasalnya Allah. Yang mana kalau nak bertanya, terus saja. Assalamualaikum, kita bergerak terus. Yang untuk sesi soalan ni, ialah kita maklum bahawasanya kita buka juga sesi untuk tanya mengenai pakaian, tapi untuk kali ini, taklimat kali ini kita lebih menitik beratkan taklimat yang kita bincang tadi mengenai kesihatan. Yang dia nak bertanya. Okey, daripada Qayyimah Muhammad Ali. Assalamualaikum, Alim. Waalaikumsalam. Anak saya ada baju sahaja, seluar tak dapat lagi. Macam mana ya? Boleh guna seluar biasa dulu ke? Okey, silakan Ustazah menjawab. Pertanyaan daripada Qayyimah Muhammad Ali. Mungkin Puan Qayyimah. Soalannya, anak saya ada baju sahaja, seluar tak dapat lagi. Macam mana ya? Okey. Okey, untuk yang tak dapat pakaian lengkap, uniform lengkap, boleh sahaja pakai seluar lain dulu. Contohnya macam saat tadi, Akhir Ayin tak dapat seluar kan? So, boleh pakai seluar slack biasa. Warna gelap lah, warna hitam ataupun biru gelap macam tu. Okey, dibenarkan. Macam yang Ustaz Burhan cakap tadi, untuk situasi sekarang ni kita maafkanlah daripada segi uniform ni. Okey. Jelas kot. Okey, baik. Ustaz Farihah maklum bahawasanya sekarang ni musim ni bukan kita je. Situasi yang sekarang ni untuk makluman ibu bapa, makluman murid-murid mungkin tahun satu lah. Tak pun ada mungkin tahun 3 yang pada tahun lepas tak pakai ke. Kita maafkan, maksudnya maafkan tu bukan boleh datang pakai seluar yang mentang-mentang lah maaf, pakai seluar yang mahentam je. Tak boleh. Maksudnya seluar pun seluar yang mengikut SOP yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Jadinya seluar tu macam mana? Kalau boleh, kalau ada seluar slack tu, seluar slack yang hitam, sopan. Jangan kalau pakai punya tidur pula datang sekolah. Tak kena cara. Okey. Ada lagi persoalan? Baik Tuan Pengerusi, sementara tunggu soalan-soalan daripada ibu bapa, mungkin bagi laluan sikit pada saya untuk kata apa, buat penambahan sedikit. Baik, kita ada sedikit taklimat oleh muda kita. Diharap semua puan dan tuan-puan murid-murid dapat mendengar. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Berkaitan dengan taklimat SOP pembukaan sekolah 2.0 pada hari ini, insyaAllah ada soal jawab daripada ibu bapa sekalian. Cuma sedikit penambahan daripada saya sendiri berkaitan dengan SOP ini. Pertamanya, saya nak ingatkan bahawa pengoperasian semula sekolah ini ialah yang kali kedua lah sepanjang kata PKP berlangsung ataupun fasa pandemik COVID-19 ni. Jadi ada tambahan SOP yang diperkenalkan oleh KPM dan juga Seriti Malaysia.
Mana antara yang yang barulah, yang terbaru yang kita tahu pada hari ini berkaitan dengan face shield ataupun pelindung muka. Mungkin bagi setengah parent agak membebankan ataupun sukar untuk mencarinya lah. Kami guru-guru telah berbincang dan juga bersetuju untuk mewujudkan kooperasi ataupun keperluan-keperluan yang kami minta sediakan sepanjang pengoperasian semula sekolah ni, sepanjang pembelajaran yang akan dibuka sesi 2021 ni, kami akan sedia untuk akan datang dari semasa ke semasa. Kami akan tambah barang-barang keperluan. Mungkin ada setengah daripada kita yang tak sempat nak beli ataupun dari sudut kekangan masa. Pagi-pagi mungkin boleh tanya guru di sinilah, contohnya face shield ada hilang kan, anak datang sebelum ni ada tiba-tiba hilang, kena boleh beli dengan sekolah, pihak sekolah insyaAllah. Cuma peringkat awal ni mungkin ianya tidaklah orang kata sempurna semua sekali ada, tapi kami akan tambah baik dari semasa ke semasa. Itu yang pertama. Yang keduanya berkaitan dengan SOP yang kita tahu memang sememangnya banyaklah bila disebut sebagai diperketatkan berbanding dengan operasi sekolah 1.0. Pada kali ini bermula pada hari esok adalah pengoperasian semula sekolah 2.0. Mana banyak perkara-perkara yang diperketatkan baik dari bagi pihak sekolah, pentadbir sekolah untuk menyediakan tempat-tempat, barang-barang dan sebagainya, juga pada ibu bapa lah yang nak menghantar anak di sekolah. Jadi apa yang kami harapkan ialah bantuan daripada ibu bapa, ada kerjasama di antara ibu bapa dan juga guru dalam menjayakan serta melancarkan sesi pembelajaran pembukaan sekolah sesi 2021 ni. Jadi saya sendiri amat berharap ibu bapa mungkin boleh meneliti jika ada kekurangan dan sebagainya. Mana ada ruang untuk kita sumbang ataupun kutip sumbangan ataupun tahu mana-mana agensi yang ingin menyumbang jika ada kekurangan daripada pihak sekolah, untuk kita sama-sama kata melancarkan proses pembelajaran pasca orang kata PKP ini insyaAllah. Dan kemudian jadi saya rasa itu sajalah penambahan yang saya nak kata kongsikan pada pagi ini. Mungkin saya buka menyambung semula kepada persoalan, saya serahkan kepada pengerusi kita pada pagi ini insyaAllah. Terima kasih Ustaz Syai selaku mudir Ustaz Syafi'i. Baik, tadi Ustaz ada menitik beratkan mengenai insyaAllah kita pihak sekolah dan kedepannya kita akan membuka koperasi. Mungkin senanglah nanti kalau ada barang tak lengkap ke, ataupun tiba-tiba kehilangan barang ke, tak sempat nak beli ke, pihak sekolah akan sediakan. Contohnya macam face mask apa dan lain-lain. Baik, untuk sekali lagi sebelum kita akhiri taklimat kita pada pagi ini, pihak majlis buka lagi soalan. Mungkin ada lagi parent yang ataupun ibu bapa yang baru join kita, tak pun tadi tak sempat, baru sempat, ada persoalan. Mungkin salah satu keperluan kita hari ini, maksudnya kita hari ini maklum bahawasanya wabak yang ada sekarang ni kita tak jangka bila benda tu akan tiada, bila benda tu akan lenyap terus muka bumi ni. Mungkin sekarang ni berlaku, kita jangkalah tahun ni tak lagi, tahun depan seterusnya. Dan perkara ni kalau kita nak katakan norma baru, benda ni pun dah lepas, tahun lepas lagi norma yang sebelum ni lah orang kata. Baik, jadinya mengenai kesihatan ni ataupun SOP, bukan sahaja kesihatan, keselamatan pelajar di sekolah,
Tapi kita menitik beratkan kesihatan. Kenapa? Sebab benda ni adalah benda yang tak nampak. Semua maklum, bukan sahaja parent yang tahu, student, maksudnya murid kita pun tahu penyakit ni benda yang tak nampak. Nak nampak macam mana? Memang tak nampak langsung. Kalau gula tu boleh nampak juga, ni gula pun bukan biji gula. Memang hilang tu raib, halimunan. Jadinya di kita pihak suci tak pun parents sendiri haruslah, orang kata sebelum, sebab itulah hari ini kita ada taklimat kepada parent. Maksudnya sebelum murid tu datang sekolah, dia dah tahu dah apa yang perlu dia bawa, apa perlu yang dia buat. Jadinya inilah taklimat yang kita buat hari ini, bukan sahaja untuk murid. Sebab apa? Sebab kalau kita bagi tahu murid, mungkin esok dia datang dia ingat, besok dia datang pula tak ingat, besok pula tak ingat. Mungkin apabila ada taklimatnya hari ini, mungkin parent boleh ingatkan anak-anak dia, okey kakak, okey abang, hari ni kena buat ni, hari ni kena buat ni, ha, begitulah seterusnya. Baik, kalau tak ada sesi pertanyaan, mungkin rasa tak sempat, ada kata ustazah saya tak boleh lah nak tanya, rasa macam nak tulis pun tak boleh juga. Jadinya kalau dah buka sekolah nanti, insyaAllah ibu bapa ataupun ibu bapa lah khususnya boleh bertanya terus direct guru kelas ataupun guru yang berkenaan. Di pihak saya sendiri, sebelum kita menutup majlis, kita tangguhkan taklimat kita pada pagi ini. Dari pihak kami ataupun dari pihak saya sendiri, ada terkasar bahasa, tersilap kata, memohon maaf. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang itu daripada kelemahan kami sendiri. Saya tangguhkan taklimat ini dengan tasbih kafarah dan surah maaf. Ustaz nak celah sekejap. Oh. Sekejap. Ada tambahan untuk ni. Sekejap. Maaf. Okey. Sebagaimana kita tahu, start sekolah pukul 7.45. Jadi kat situ kita akan buat solat duha dan bacaan bacaan mak surat. Dan sebenarnya 7.45 tu kita dah nak mula terus mak surat dan solat duha tu. Jadi murid-murid Sriti semua diwajibkan datang ke sekolah hari-hari selepas ni dengan dalam keadaan yang berwuduk. Maksudnya masuk sekolah tu terus dengan ada wuduk, sebab kita akan terus dengan solat duha. Itu je lah untuk tambahan tambahan saya. Dan 7.45 tu kan kita nak start dah. Jadi minta datang awal lah, sebab cikgu memang ada kat sekolah ni dah pukul 7 tu cikgu dah ada dah. 6.50 pun sebenarnya cikgu dah ada. Macam tu. Okey, jadi semoga urusan persekolahan kita ni dipermudahkanlah dengan semua mematuhi SOP kita, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Cikgu Fida. Kata idea last minute. Baik. Maklum bahawasanya sekarang ni kalau nak tunggu semua datang, tak apa semua dah datang, tiba-tiba semua ambil wuduk, kita pun tak jangka macam mana nanti kamu ambil wuduk. Contohnya untuk pen ni lah, untuk khusus untuk pelajar. Jadinya kamu datang sekolah, siap-siap tu ambil wuduk. Kira datang sekolah tu, duduk terus tempat untuk solat duha, siap sedia. Jangan tanya datang sekolah, nak tu, nak ni, nak tu, nak ni. Jadinya banyak makan waktu di situ sahaja. Baik. Tak ada nak tangguh dah kan? Tiba-tiba tak tertangguh pula. kita pun tak ada benda ke? Ada lagi cikgu-cikgu takut-takut nanti ada seminit ke? Ustazah ada? Ustaz-ustaz ada? Persoalan? Ada nak ni ke? Tak ada. Baik. Ya, terima kasih kepada semua. Terutama sekali kepada, sekali lagi lah, kepada parent, kepada tuan-puan, ibu bapa yang sanggup meluangkan masa pada pagi ni dengan taklimat orang kata ringkas tapi ada padat, mantap. Baik, sekali lagi saya ulangi, yang mana ada kesilapan bahasa daripada pihak kami, pihak majlis, ada silap kata, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada kami. Saya tangguhkan taklimat pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Al-As.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.